Assalamualaikum sobat, jumpa lagi bersama Ryosuke 97. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan 3 berita. Deden menilai jika cedera yang ia peroleh bukan merupakan nasib buruk semata, melainkan ia tetap mengambil hikmahnya. Alhamdulillah, kondisi sekarang lebih baik. Doakan saja, semoga bisa cepat bermain bola. Tapi dari kejadian cedera ini, ada hikmahnya, kata Deden, dan ia bisa lebih banyak menikmati waktu bersama keluarganya. Semoga pemain berkumpul bareng keluarga menjadi rintangan tersendiri karena padatnya jadwal pertandingan dari istrinya yang tengah mengandung. Hasil pemeriksaan, bayi kedua itu berjenis kelamin laki-laki. Mungkin ini hikmahnya juga. Mendapat anak laki-laki saat saya cedera, saya berharap semoga selalu sehat dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat mereda sehingga kita semuanya bisa beraktivitas. Nah itulah sobat, sekilas berita dari Persib Bandung. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Dan jangan lupa sobat, like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.